Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Leslar ya. Dimana di kabar pertama ini datang dari unggahan Kak Nova Pratiwi. Ini adalah calon-calon bintang ya guys, Masya Allah cantik dan ganteng banget ya. Ponakan-ponakannya dari kakak Rizky Billar. Dan ada Amabel Lenata juga nih, wah si cantik ya. Yang tentunya kabar bahagia nih buat Amabel Lenata yang lagi ulang tahun. Wah wah wah, happy milad mubarak barakallahu fi umrik ya Amabel Lenata. Semoga menjadi anak yang solehah nih. Bunda Lesti dan Papa Billar juga mengucapkan happy milad ya barakallahu fi umrik untuk Amabel Lenata. Semoga menjadi orang sukses kedepannya ya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ada vitamin di siang hari ini dari pengantin baru nih guys. Roman-romannya udah bangun nih, Masya Allah cantik banget ya Dede Lesti Kejora. Lagi ngendorse nih, lagi-lagi vitamin jalur endorse bikin gregetan nih Mimin ya, bikin gemes. Dan tentunya si kakak kemana ya, jam segini udah bangun apa belum nih. Dan tentunya Dede Lesti Kejora benar-benar menjadi istri yang solehah ya. Bisa terlihat tutur katanya sopan banget nih sama suami. Dan tentunya ini benar-benar vitamin di siang hari ini membuat imun kita naik ya. Dan tentunya jangan lupa tetap stay tune di channel ini karena bakalan ada informasi terbaru seputar Leslar. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.